Assalamualaikum Lur, kali ini saya akan kasih tutorial cara menggunakan dual SIM card plus memory card di HP Xiaomi. Nah, itu adaptornya. Kebetulan saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 3 MTK. Gimana caranya bisa menggunakan dual SIM plus SD card? Kita bisa menggunakan SIM adaptor hybrid. Oke Lur, pertama-tama kita siapkan dulu dua SIM-nya beserta memori. Terus kita masukin yang micro SIM. Kemudian masukin adaptornya di atas kartu memori. Posisinya seperti itu ya. Si adaptor di atas, kartu memori di bawah. Sekarang kita matiin dulu HP-nya. Terus kita colokin. Dan yang terakhir, kita masukin nano SIM-nya. Oke Lur, sekarang kita cek apakah sinyalnya muncul. Mantap Lur, sinyalnya udah muncul. Sekarang kita cek apakah kartu memorinya kebaca. Sip, mantap Lur. Kita lihat SD card-nya sudah terbaca. Supaya rapih, kita bisa kasih double tip di bagian adapternya biar nempel di casing. Jadi ntar hasilnya agak-agak menonjol gitu. Untuk menutupi adaptornya, kalian bisa menggunakan silikon atau anti crack. Makasih Lur udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.